TVNU Mojokerto, muhasabah dan berbenah. Nanti kalau niki tak sedengen mirengaken ngaos e. Kedidikan ge. Mumpuni wae niat ngaji ala baro. Meskipun Gus Falah gerah, niki kalau tak sedipun pijet teng ajeng mriku menawi dereng giat nggih, mestine dipun badali kaliyan Gus Hamid. Ngoten nggih. Kula tak mirengaken sambutan. Dados ketanggungan nih ngonek kayak tinggi nih gula catet gula ketang baris jatah ini kebek ya tuh jadi ngansu kamruh ngansu ilmu niatin rugi matur nuwun sangat Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gak patuh sekecil itu dilanjut malah ini punya ini kedidikan nih kok ketanggungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kula hormati, kula taati punya Zahro selaku penasehat di pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Mojokerto, juga Bu Mardiana. Engkau kalau tak hati Gus Abdul Hamid Salim juga mikirau dari akan Pak Haji Ilandoko, niki Pak Haji Abidin loh terakhir. Pak Haji Abidin, niki tahun 2022 saya tugaskan beliau untuk menjadi pendamping Haji daerah. Terus mereka pun Haji Ilandoko Abidin. Juga teman-teman dari protokol kita dari akan ini protokolnya gak mutu, gak dokumentasi ngaji, nyala barokah buku-buku melebu orang kita rek buku-buku melebu ilmunya sedulur jamaah pengawasan Senin malam Selasa saking pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin yang dipotohmati Allah. Alhamdulillah kok keleresan sangat Senin niki wau pas jadwalipun kula kosong kata sakit silaturahmi kalian panjenengan sedaya wonten majelis ingkang insyaallah barokah menika. Monggo sareng-sareng ngaturaken salam selawat dhateng junjungan kita ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun mengke wonten yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedaya jamaah, kula matur nuwun sanget Gus bahwa pengajian-pengajian seperti ini akan menjadi penyeimbang khususnya di zaman keterbukaan informasi era digital. Engkang saat menika pun boten-boten batas. Nggih, leres nggih. Sedaya saking handphone kepingin awon, kepingin sae, namung wonten barang cilik niki sedaya wonten. Badhe maksiat nggih saking mriki saged nggih. Badhe kepingin kesayat ten mriki nggih saged. Sudah tidak ada batasnya. Namun seperti salah satu yang didawuhkan Gus Kamit tadi bahwa kita mengikuti pengajian-pengajian seperti ini juga harus bisa memilih ngaji dengan sanad yang jelas. Karena banyak sekali yang ngaji lewat HP. Ya, mungkin tidak ngerti wasilahe tawasule sinten Mbah Google. Namun kita kita tidak tahu. Maka penting sekali memang boleh ngaji lewat gadget. Boleh ngaji dengan teknologi informasi, tapi dipersali. Yang ngaji di situ siapa? Seperti yang didawuhkan Gus Hamid tadi, Gus Baha. Saya sering mendengarkan tausiah beliau, ya meskipun tidak tatap muka secara langsung, tapi kan jelas. Kita titen, ya, ini Gus Wantene Gus Baha saestu, bahwa yang kita dengarkan itu adalah benar-benar guru dengan sanad yang jelas. Nah, ini penting
majelis-majelis seperti ini sebagai penyeimbang di era keterbukaan informasi yang luar biasa dampaknya. Semakin banyak sekali kita bisa mendengar, kita bisa melihat hal-hal yang melewati dari batas akidah dan akhlak. Kalau di dalam bahasa Indonesia, penanaman pendidikan karakter. Itulah kenapa kemudian kami mencoba sedikit, namun sedikit memberikan warna di dalam pendidikan di Kota Mojokerto. Karena kewenangan saya itu pada pendidikan pendidikan negeri yang ada di bawah kewenangan dan tanggung jawabnya pemerintah kota, mulai saking PAUD, TK, SD, ngantos SMP. Maka ini kemudian kita mencoba sedikit mewarnai melalui penanaman pendidikan karakter atau akhlak ini sejak dini. Programnya kami beri nama Ningita di Sekolah, peningkatan iman dan takwa di sekolah. Ada 1 jam 45 menit sebelum jam pelajaran sesuai kurikulum kita hadirkan guru agama, guru TPQ, kalau yang non muslim ya guru gereja, karena kan tanggung jawab wali kota kan mboten namung sing muslim ya. Sedoyo dados tanggung jawab kersane kula niki mboten kategori pemimpin yang zalim. Karena pemimpinnya sebuah pemerintahan itu tanggung jawabnya seluruh rakyat, tidak boleh membedakan agama, suku, ras, etnis, latar belakang, tidak boleh. Semuanya wajib diayomi, dilayani. Ini sedikit warna yang kami lakukan. Tapi tentu itu tidak akan bisa menjadi lebih baik tanpa diimbangi majelis-majelis seperti ini. Saya akan lebih senang lagi kalau yang hadir di dalam majelis seperti ini nonton sing sepuh-sepuh, sing rencang-rencang pula ini mak-mak, tapi lebih banyak yang muda-muda begini, itu akan lebih joss lagi ya gitu. Kalau ingatannya saya sempat, kita ini kan mau merayakan tahun baru Hijriah sebentar lagi, kira-kira kurang lebih 2 minggu lagi tahun baru Hijriah. Nah, saya sebenarnya sangat menginginkan bisa merawuhkan yang lagi viral di gandrungi anak-anak muda, ngajinya bahasa nom-noman tapi melebu cocok kan goreng nom-nom Gus Iqdam. Tapi kok keleresan dalam nyon tolong Gus Kamit Lian, kok jadwalnya penuh sampai bulan-bulan sampai tahu ngajar ini lebih bisa. Itu bagian dari ikhtiar upaya kesana si nom-noman itu saya insya Allah senior-senior rencang kulo ngeten ini lanjut dengan lu yang terkendali ya, biasanya saya gampang goyangkan si nom-noman ini. Nah, yang harus dibentengi itu yang muda-muda yang akan menggantikan kita ke depan. Melalui cara-cara dakwah seperti itu kita berupaya. Ya mungkin gantinya juga asal sing masuk buat anak-anak muda. Karena kalau melihat kebebasan dunia saat ini memang luar biasa. Kadang-kadang hal yang negatif itu lebih banyak terpampang daripada sing sae. Aib bukan ditutupi, padahal wajibnya itu kita nutup aib itu, tapi malah digawe infotainment. Itu harus diseimbangkan dengan hal seperti ini. Dalam kita cekap anggil kula matur, kula pingin ditambahi sedikit malih Gus ngaose Gus kersane boten ketanggungan kula mriki. Ya punya. Pangapunten sangat wonten kirang lepasipun nyuwun agung pangapunten dalam cekapaken Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditambahi malih ngaose. TVNU Mojokerto, muhasabah dan berbenah.